mendapatkan mujizat. For your family, dengar, untuk keluarga Anda, air jadi anggur, bahkan cuka bisa jadi anggur. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan juga saya percaya, di tempat ini, doa kita didengar oleh Tuhan. Saudara, kita masih ingat kita berdoa untuk saudara Ahok. Saya tidak ngajari saudara soal politik, tapi saya mau beritahu, konferensi ini mata Tuhan tertuju kemari. Oh, dia nyanyinya gini, jadi saya tirukan ya, Jokowi Ahok Ahok, I like it. Oke, shalom saudara-saudara. Benar-benar apa yang kau lihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dari hati, itu yang Tuhan sediakan. Waktu sekarang ini benar-benar di luar dari pikiran saya. Saya ini mendadak disuruh cerita tentang sedikit sharing. Ya, tentang Ahok. Saya berkenalan dengan dia juga lucu sekali. Di mana dia 2 hari berturut-turut disuruh sama pengusaha besar yang kebetulan ngundang saya breakfast, makan pagi, dan kemudian ini si Ahok ini hanya duduk aja, ngikutin, nurut aja. Disuruh sana, iya pak, iya pak. Besokannya lagi, kita janjian lagi, makan pagi lagi. Ahok ada di situ juga, duduk dia, nguping aja. Saya dengan asik-asiknya sama para pengusaha-pengusaha itu, pak, wow, ngomong, ada teguran juga. Yang Tuhan suruh saya sampaikan pada para pengusaha ini. Ahok cuma duduk diam, dia dengerin aja. Kemudian langsung, Ahok, tolong antarkan Ibu Juli, lihat klinik saya. Lihat rumah sakit saya, katanya. Ahok cuman, baik pak. Dia antar saya pulang ke rumah. Waktu kami pulang, aneh itu luar biasa ya. Saya tahu sekarang bahwa Tuhan jorokin saya pulang dari Australia ke Indonesia. Ada maksud tujuan tertentu buat salah satunya, buat bangsa dan negara ini. Kenapa? Haleluya. Ini ada satu dorongan, suara yang berkata, jangan pandang kecil Ahok itu. Ahok itu adalah orang pilihanku, calon pemimpin tertinggi bangsa ini. Oh, saudara tepuk tangan di sini. Saya apa? Saya ketawa. Ya Allah, disebutkan pun jangan kok sebut nama-nama Ahok. Saya bilang, gak ada di otak pikiran saya kepikiran dia. Dia udah antar, ya udah. Kenapa Tuhan sebut-sebut Ahok ini? Jam 4 pagi, luar biasa. Saya percaya itu Roh Kudus bangunkan saya dengan suara yang sama lagi. Jangan pandang kecil Ahok itu. Ahok itu adalah orang pilihanku, calon pemimpin tertinggi negara ini. Berarti bangsa dan negara. Aduh, Ahok udah mukanya minyak babi begitu ya istilahnya. Tiga, Roh Kudus kuat sekali bilang, dialah ketua Yayasan Tehila. Saya punya produk, mungkin saudara udah tahu sampai sekarang belum nongol-nongol juga. Tapi saya percaya, pada akhirnya akan nongol. Amin, saudara-saudara. Saya akan tetap percaya itu minuman Tehila itu pasti akan keluar. Yayasan itu namanya, saya beri nama Tehila. Ahok itu adalah ketua Yayasan Tehila. Saya bilang, Tuhan, dengan bangga, siapa yang gak mau punya pejabat hebat? Calon presiden lagi. Jadi apa dalam perusahaan kita bilang. Itulah saya telepon si Ahok. Ahok langsung jawab, Tuhan bicara apa tentang sama lu, tentang gua, kata dia. Itu saya kaget, itu calon presiden, saya bilang. Nah, dia cerita panjang lebar, dia tulis visi misi dari bupati, gubernur, sampai presiden. Itu Roh Kudus sudah ini kan. Saya di rumah ada catatan ininya. Dari situlah, nah dari situ langsung cerita panjang lebar, kita nangis. Udah mau pulang dia 5 jam. Jul, sorry, saya mesti ke undangan, katanya. Tapi saya gak tahu, Tuhan suruh saya ke rumah lu ngapain ya, kata dia. Hok, ada nomor 3 ketinggalan. Waduh, nomor 3. Gue punya ini Tehila Yayasan. Lagi nunggu ketua. Tuhan bilang, lu ini ketua Yayasan Tehila. Apa yang terjadi? Ahok langsung teriak. Itu konfirmasi doa gue, itu jawaban doa gue, kata dia. Apa yang terjadi? Dia itu 1 minggu mengelitik hati dia. Roh Kudus suruh dia keluar dari partai PIB. Partai Indonesia Baru, bukan partai ikut babi ya. Partai Indonesia Baru. Nah, waktu itu teman-temannya pada marah. Orang susah diusung sama partai, lu mau keluar dari partai. Tapi kan gue gak bisa cerita sama teman gue bahwa itu Tuhan yang suruh gue keluar. Nah, saya bilang, Hok, Tehila, lu punya partai gak punya masa. Gak ada artinya. Tehila, guru.
Kita kerjasama sama para guru PGRI, 3 juta member, dia bilang. Nah, kasarnya waktu saya bilang, kamu itu kata Tuhan ketua Yayasan Tehila. Itu konfirmasi doa gue, itu jawaban doa gue, kata dia. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan di kota masing-masing. Mungkin kau ketemu para pemimpin bangsa, pemimpin dunia bisnis. Jangan takut akan manusia. Malam hari ini jangan takut akan manusia. Dengan cara yang sederhana, Juli bisa dipakai oleh Tuhan. That's what we call kingdom connection. Katakan kingdom connection. Bapak-bapak berdoa buat setiap pribadi. Engkau pakai setiap anak muda, ibu-ibu rumah tangga, pengusaha, siapapun yang ada di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Ini saatnya engkau membangkitkan Daud, Daniel, Yusuf. Pakai kami semua, khusus untuk orang ministri yang berdoa. Pak Samuel, Yusuf, Chris Manusama, Jonathan, semuanya menjadi Samuel. Seperti apa 21, King Anointer, King Maker, King Confronter. Haleluya. Pulanglah dengan urapan ini. Dan besok malam kami percaya puncaknya Tuhan. Because the field is the world. Ladang itu dunia ini. The field is not the church. The field is the world. Dan kau sebuktikan malam hari ini, siapapun kami, asal kami mau dipakai oleh Tuhan, hal-hal yang besar akan terjadi. Hal-hal yang ajaib akan terjadi. Engkau Allah yang tidak mungkin berdusta.